Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 4 hari bulan 12 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Bahrul Madhi. Kitab kita ni nama dia Bahrul Madhi Syarah Sunan Mukhtasar At-Tirmizi rahmatullahi taala ala jami'il muallifin wal musannifin. Tajuk yang kita bincang ini masih lagi dalam bab solatul jamaah. Bab solatul jamaah yang ada kitab jawi muka surat 113 masalah 221. Jadi hok tak ada kitab, yang ada kitab warna ya Rumi, cari masalah nombor 221. Babu ma ja'a fi karahiyati saf bainas sawari. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis tegah mengadakan saf antara tiang-tiang. Kalau kita tengok hadis ni, larang daripada kita semaya celah tiang. Cuma ada perbahasalah. Ketahui olehmu kiranya wahai saudaraku. Jadi tuan syekh kita rahimahullah, dia suruh kita tahu. Sembahyang yang bersaf itu terpuji kepada syarak. Kita semaya dalam saf yang betul, yang kita dah bincang dalam siri yang lepas dan sebelumnya, kepentingan membetulkan saf sehingga diberi amaran akan berlakunya ikhtilafil qulub sekiranya saf tidak betul. Nak suruh saat hati kita bersatu, sah kita kena satu, kena betul. Ia'ni kemudian daripada penuh satu saf, maka dijadikan saf yang lain. Jangan buat saf kedua kalau yang pertama belum penuh. Kemudian bagi saf lain pula di belakang dengan tiada berputusan. Jadi jangan putus saf. Dan tiada diselangi antara dua orang oleh sesuatu. Jangan kita semaya tengah kita tu ada kotak ke, ada tiang ke, ada beg ke, jangan letak benda-benda antara kita dengan kawan pula. Dan jikalau tiang sekalipun, kalau kita kata benda lain kita boleh alih, tapi kena alih tiang macam mana? Utuh masjid. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, demikian bunyinya. Tengok hadis nombor 68. An Abdul Hamid ibn Mahmud qal Sallayna khalf amirin min al-umara fattarna nas fa sallayna bayna sariyatayn Falamma sallayna qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kunna nattaqi hadha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya diriwayat daripada Abdul Hamid bin Mahmud, katanya telah sembahyang kami di belakang Amir minal Umara. Mana belakang seorang raja. Biasanya kalau kata Amir ni dia macam governor. Dia bukan khalifah. Kalau khalifah disebut khalifah. Itu Amir. Maksudnya dalam negara Islam ni ada khalifah, lepas tu mari Amir. Dan daripada beberapa raja, maka memaksakan akan kami oleh orang-orang yang bersempil-sempil, bersesak-sesak, sempit. Maknanya oleh kerana biasalah kalau tuan aku mari, penuhlah masjid kan, ramailah orang mari, bersesak-sesak masjid. Jadi kita pun terpaksa beripik-ripik. Hingga tiada lapang bagi kami berdiri sembahyang melainkan antara dua tiang. Celah tiang ni kosong, masuk situ. Fasallayna baina sariyataini.
maka sembahyanglah kami antara dua tiang oleh sebab sesak itu. Jadi oleh kerana keadaan sesak ramai, kami pun solat antara dua tiang. Falamma sallaina, apabila selesai solat, masa tu sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada. Anas ada di situ. Sahabat Anas pun kata, kunna nattaqi hadza ala ahli Rasulillah. Adalah kami memeliharakan daripada sembahyang di antara dua tiang ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana zaman Nabi kami tak buat macam ni. Tak duduk antara dua tiang ni. Zaman kita hari ni pisah cari tiang pula, duduk celah tu. Supaya tiada terputus saf sembahyang. Jadi bila duduk celah tiang, mana dia kata putus. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Qurrah bin Iyas Al-Muzani, dan katanya bermula hadis hadis anak ini hasan, bermula hadis ini hadis sahih. Hasan sahih, bukan hadis dua kali itu. Bermula hadis hasan tambah lagi sahih. Tengok Arab ada atas. Jadi hadis ini alhamdulillah para muhakkik mengatakan sanad dia sahih. Hadis larangan ini sahih. Habis macam mana kita nak buat? Nah, tengok perbincangan. Pasal itulah bagi anak lah para jemaah sekalian, kitab kita ni menarik. Sebab apa menarik? Sebab dia buka. Dia bawa hadis yang larang, kemudian ada hadis yang bertentangan. Kemudian dia bawa pandangan ulama, kita pun tenang. Kalau orang kata, tak boleh solat belakang celah dia, kita tahu dah ada hadis larang. Tapi kalau kita nak solat juga, kita tengok ada hadis yang membenarkan dengan sebab-sebab tertentu. Akan tenang hidup. Ya, ini ada setengah orang ni tak boleh. Kenapa kak duk mengajar kita Bahrul Mazhi tu dah sebut mazhab tu mazhab ni. Asas kita mazhab Syafi'i kita tak lari. Tetapi kenapa kita tak boleh tahu juga pandangan-pandangan ulama bila ada hadis depan kita? Kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan pendekatan yang kita bawa ini diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kita rasa ini yang terbaik untuk ummah, untuk masyarakat. Masalah sembahyang antara dua tiang, apakah hukumnya? Tuan Syekh ini menarik dia. Jadi hadis, kalau tengok dengar hadis tadi, tak boleh dah solat celah tiang. Tapi bila masuk kepada perbahasan, perbincangan, ada bincang. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sungguhnya telah ditegah oleh satu kaum daripada ahlul ilmi. Mana ada sekumpulan ulama, maksudnya kaum itu maksudnya sekumpulan ulama, larang menegah daripada solat. Solat mana? Solat di antara tiang. Bahawa melarang, bahawa membikin saf, larangan buat saf di mana? Di antara dua tiang. Ini pandangan siapa? Tuan-tuan tulis. Ini pandangan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawih. Imam Ahmad tahulah kita kan. Dia panggil Imam Ahlus Sunnah Mazhab Hambali. Ishaq bin Rahawih ni salah seorang daripada ulama mujtahid, tapi dia tak ada pengikut. Yang menyebabkan mazhab dia terhenti setakat pandangan-pandangan dia gitu, tak ada penyokong. Itu pandangan yang pertama. Tulis. Pandangan yang kedua, dan telah mengharuskan oleh satu kaum daripada ahlul ilmi yang demikian itu. Jadi ada kumpulan yang kedua pula kata boleh. Kumpulan yang kedua kata boleh. Siapa dia kata boleh, siapa tak boleh tadi. Jadi kita kata dalam mazhab Syafi'i membenarkan. Dia kata boleh. Sebab apa boleh? Nanti kita tengok dia punya hujah. Setiap orang itu ada hujah dia masing-masing. Kalau tidak, kita tak tahu apa sebab mereka berbeza pandangan. Apa sebab mereka berbeza pandangan. Baiklah. Mana dua pandangan? Kata tak boleh, ada kata harus. Tapi harus pun dengan ada SOP lain pula bawah tu. Kata Syekh Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala dalam syarah pada Tirmizi, dia kata dan tiada khilaf para harus sembahyang antara dua tiang itu pada masa kepicikan. Maknanya kalau masjid penuh full,
Tak ada tempat kecuali celah tiang, masuklah. Mana bukan pilihan, itu merupakan suatu orang panggil ittirari, keadaan terdesak, tak ada khilaf. Hak khilaf tadi waktu lapang, waktu tidak ada masalah. Dan adapun serta masa berlapangan dan keluasan, maka iaitu makruh bagi sembahyang berjamaah. Makruh untuk solat Jumaat. Maka adapun sembahyang seorang diri, maka tiada mengapa. Kalau sembahyang seorang diri tak apa. Dan sesungguhnya telah sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Kaabah pada segala tiang-tiangnya. Ini dalil. Dalil fiqh Syafi'i kata boleh sembahyang di antara tiang ni sebab Nabi solat dalam Kaabah celah tiang. Celah tiang dalam bangunan Kaabah tak ada tiang dalam. Nabi sembahyang celah-celah tiang. Jadi timbullah perbahasan ulama di sini. Dia kata Nabi solat tu bukan solat jemaah, dia solat seorang dia. Mana kalau solat seorang tak ada masalah. Ataupun kita letak imam di celah tiang pun tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya apabila sah itu duduk tengah-tengah tiang. Maka di sini timbul sebab kenapa ada ulama kata makruh, ada ulama kata boleh dan ada yang melarang. Sebab dia, tuan-tuan tulis, menarik ni sebab ni. Ana ambil dalam kitab Buryatul Mustarsyidin, nama kitab fiqh mazhab Syafi'i yang mutakhir. Jadi alhamdulillah ini di antara cara kita mengajar, kalau ada kitab fiqh Syafi'i itu kita akan sebut hak tu dulu. Dalam kitab Buryatul Mustarsyidin dia kata masalah as-salatu bainas sawari fil jama'ah. Solat di antara tiang-tiang dalam solat jemaah ini memutuskan saf, memutuskan perhubungan di antara seorang dengan seorang ataupun tidak. Jadi qala al-muhib at-tabari, al-muhib at-tabari kata apa? Wa kariha qaum, setengah ulama kata makruh. Makruh solat di antara tiang sebab hadis larangan tadi. Mana hadis larangan tadi tidak sampai haram, cuma makruh, tidak elok, tak comel. Apakah hikmat? Hikmat dia. Hikmat dia nya, ya, tadi kita ingatkan, hak kata larang itu sebab hadis larang. Yang kata makruh sebabnya Nabi solat juga dalam mana? Dalam Kaabah tadi. Dan yang kata haruf pun dia pergi situ juga. Cuma kalau kita nak bahas, kita kata jauh jarak tu. Dalam Kaabah Nabi solat seorang bukan berjamaah. Ya, ini solat berjamaah. Jadi dalam Buryah kata wal hikmatu fi, hikmat kenapa dilarang solat celah-celah tiang, imma linqita'is saf, sebab kerana putus saf. Bagi kata makruh tadi saf putus. Kita hari ni dah sibuk dengan budak solat celah kita ya. Budak semaya celah kita ni. Duduk belakang, putus saf. Waktu ya budak gagal tu. Sebab kita tak berani nak letak budak tepi kita. Tapi kita solat celah tiang besar, tak putus. Ni kalau solat celah tiang besar, kita kata tak putus. Solat celah tabung derma, putus tak putus. Ini permasalahan. Ada juga ulama lain kata, li'anda maudi'un ni'al. Orang zaman dulu, dia bawa kasut masuk masjid. Jadi celah tiang itulah tempat dia tambah kasut. Mungkin semaya situ, orang tempat orang letak kasut itu. Uruh zaman kita ni, orang tak mari lah masuk dalam masjid, orang tak di luar. Tapi kalau pergi di masjid haram contohnya, masjid Marina, bawa lagi selipar masuk masjid. Letak tangga, tak jumpa cari. Yang ketiga, hikmat yang ketiga, waqala al-Qurtubi ruwiya fi sababi karahatihi. Ada riwayat mengatakan sebab apa dilarangnya solat di celah tiang, anhu musalla mu'min jin. Sebab itu tempat saf orang mukmin di kalangan jin. Jin yang beriman solat dia di celah tiang. Ya kita pergi duduk ambil kawasan dia kenapa? Wallahu akbar. Allahu akbar. Ha. Itu kata dalam kitab Buryatul Mustarsyidin. Ada lagi dalam kitab lain, dalam kitab Al-Imam Ibn Hajar, contohnya dalam Fathul Bari,
ketika dia syarah hadis ni, dia kata li anna zalika yaqta'u sufuf, karena perbuatan duduk celah tiang itu apa ni memutuskan saf, wa tasyiatu sufuf bil jama' matlub. Wallahu alam. Jadi anak tak si panjang silah, cuma ginilah kita boleh simpulkan sama-sama kita insya-Allah para jemaah sekalian, salah kalau lah kita kata masjid kita ni luas. Kenapa kita nak buat saf celah tiang? Mari duduk tengah ni lah. Ni ada setengah masjid ni, dia sengaja bagi letak saf yang pertama tu celah tiang. Imam duduk depan kosong, kita kata akak depan. Oh dia kata tidak. Kita pegalan dengan pandangan hak kata boleh tadi, tapi dia sebut makruh. Tidak elok juga maknanya perbuatan itu. Kenapa kita nak ambil hak tak elok? Kita ambil yang afdal lagi baik. Allahu a'lam. Baiklah, tamatlah kita perbincangan tentang tentang apa? Tentang solat solat di antara tiang. Jelas betul tak? Jadi kalau kita buat masjid, kita kena tiang kalau boleh jangan ada. Oi, tak. Struktur kita masjid lama ni tiang ada. Kita cuba susun sah, jangan duduk celah tiang. Jauh sikit. Pandai-pandailah pokok design kapek tu boleh buat. Kalau boleh lah, kalau tak boleh kan nak kata macam mana? Nak alih tiang mana boleh? Wallahu a'lam. Baiklah, kita berpindah ke bab yang seterusnya. Masalah 223, babu ma ja'a fi salatil khalf, babu ma ja'a fi salati khalf as-safi wahdahu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis sembahyang di belakang saf seorang diri. Orang ni mari relax. Dia maya sore dia belakang saf. Macam apa hukum? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, seorang yang sembahyang di belakang saf seorang dirinya itu ada beberapa masalah dan pendapat ulama padanya. Ada qaul ulama di situ. Maka lebih dahulu daripada masuk dalam masalah-masalahnya diterangkan hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, demikian bunyinya. Tengok ni hadis nombor 69. An Hilal ibn Yasafin qal akhadha Ziyad ibn al-Ja'di bi yadi wa nahnu birraqah. Diriwayatkan daripada Hilal bin Yasa, katanya telah memegang Ziyad bin Ja'd dengan tanganku pada hal kami berada di tempat bernama Raqqah. Raqqah ni di Syria. Syria. Ana pergi waktu ana pergi melawat Syria dulu, dua hari kita naik van sambil-sambil jalan lah, berhenti di Hims, Hama, ziarah apa ni Khalid bin Walid, kubur dia kat sana. Sampai di Raqqah. Ni Raqqah ni jauh, tengah Syria. Siapa-siapa, oi, besar dia punya bangunan tengah dibuat. Dia buat apa ni bangunan besar atas kubur. Rupa-rupanya bangunan itu ditaja oleh Syiah Iran. Dia kata tidak diterima sebarang derma sebab pembiayaan bangunan telah dibuat oleh Iran, patutlah pelik pun. Dia kata di sini kubur Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang masyhur tu. Dia kata kubur Uwais itu. Wallahu alam. Hak betulnya, betulnya kita nak cerita kita ni sampai di Raqqah. Zaman muda dulu lah. Jadi sampai di Raqqah, apa jadi? Kerana pergi ziarah seorang syekh. Siapa dia syekh ni? Syekh ni, tengok ni. Faqama bi ala syekhin yuqalu lahu Wabisah bin Ma'bad min Bani Asad. Maka bangun ia denganku pergi menziarahi seorang syekh. Nama syekh itu Wabisah bin Ma'bad Al-Asadi. Wabisah bin Ma'bad Al-Asadi ni seorang sahabat. Ana perhati tengok banyak kali kita ni kebetulan dalam kuliah. Malam tadi, semalam saya kuliah tentang mukjizat Nabi. Wabisah ni di antara sahabat yang mari jumpa Nabi nak tanya soalan tentang al-birru wal ithm. Benda baik dan benda dosa. Wabisah. Bila siapa mukjizat Nabi, Allah Taala wahyu dia, Nabi bagi tahu pada Wabisah, mu mari nak tanya soalan yang gini tentang albir wal ismi. Dia kata sadaka ya Rasulullah. Benar. Cerita dia tengok dalam kuliah semalam. Tak boleh ulas sini, tak habis kitab kita. Apakala sampai kami di hadapan Syekh dan duduk bersama-sama di hadapannya, lalu berkata Ziyad,
Ziya pun tanya dia, Syekh, hadisni hadza syekh, haddatsani ma'a. Haddatsani hadza syekh anna rajulan shalla khalf as-silli wahdahu wa asy-syekh yasma' fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'id as-shalah. Maka kata Ziya telah bercerita akan daku oleh syekh ni yang bernama Wabis Sabma ni akan bahawasanya seorang laki-laki telah sembahyangnya di belakang saf seorang diri dan sembahyang berjamaah itu imamnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi solat, ada orang laki-laki ni sembahyang seorang dia belakang. Dan syekh itu mendengarkan apa kata Ziya kepada Hilal bin Yasar, seolah-olah mengakukan, mengiktirafkan apa yang dikata Ziya itu betul daripadanya. Dan laki-laki yang berdiri sembahyang belakang saf seorang diri itu sembahyangnya hingga habis. Mana dia duduk sembahyang sampai sudah. Maka dikhabarkan orang akan perbuatannya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hazar rajul yusalli wahdahu khalfas saf. Orang ni solat seorang dia belakang saf. Macam mana? Ha. Fa amarahu Rasulullah an yu'idas salah. Maka Rasulullah suruh dia ulang balik solat. Musmaya seorang belakang sah. Ulang balik. Kata Tirmizi, hadis ini hasan. Para muhakkik Tirmizi Syekh Arnawut contohnya mengatakan sanad dia sahih. Kita kata alhamdulillah. Ha, jelas. Jadi apa hukum? Kata Abu Isa, bermula hadis Wabisa ini hadis hasan dan ada riwayatkan daripada bain daripada Ali bin Syaiban dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mana ada riwayat lain pula. Baik. Masalah 224, sembahyang seorang diri di belakang saf dan hukumnya. Orang ni mari relax. Seorang dia sembahyang belakang, tak mau rapat dengan orang contohnya. Bukan zaman Covid pun. Zaman tak faham. Ha, dia ada dua. Nak zaman Covid, zaman peraturan. Oh, ni zaman apa ni? Zaman tak faham, tak mau pergi depan. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sungguhnya telah ditegah oleh satu kaum, mana satu sebahagian para ulama menegah daripada di kalangan ahli ilmu bahawa sembahyang seorang laki-laki di belakang saf dengan seorang diri. Ada yang larang. Jangan sembahyang seorang diri. Dan kata mereka itu diulang sembahyang apabila sembahyang seorang diri belakang saf. Inilah pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawih. Imam Ahmad dalam masalah ini dia pegang kepada hadis Nabi kita suruh ulang balik solat tadi. Jadi Nabi suruh solat, mana kalau Nabi suruh ulang, mana tak sahlah solat yang pertama. Pergi solat mula. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, tulis tepi qaf 2. Maksudnya al-qawlu tsani. Dan sungguhnya telah berkata satu kaum daripada ahlul ilmi, memadai akan dia oleh sembahyangnya apabila sembahyang sah seorang diri. Sah dah, semaya dia jadi, cuma kurang afdal, jadi tak payah ulang balik gitu. Ini pendapat Sufyan Tsauri, Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata sah solat dia walaupun seorang. Habis macam mana dengan hadis tadi? Tunggu. Para pelajar sabar. Dia ada hadis lain yang kita kena kembar dengan hadis ini. Dan sungguhnya telah berjalan satu kaum daripada Ahlul Kufah kepada hadis Wabisah bin Ma'bad dalam masalah ini. Ada juga pendapat kata kita pegang hadis Wabisah kena ulang balik solat. Sah ke tak sah ke? Ulang balik. Kata mereka itu, barang siapa sembahyang di belakang saf seorang diri, nescaya diulang solatnya. Jadi ada tiga pendapat sini. Ada kata tak sah, kena sembahyang mula. Ada kata sah, tapi kena ulang balik solat. Ada kata sah dah, walaupun seorang diri. Ini mazhab Syafi'i yang kata sah. Kata Syekh Qustallani rahimahullah, dan telah berjalan, mana berpendapat haram sembahyang seorang diri di belakang sah itu oleh Imam Ahmad dan Ishaq dan Ibnu Khuzaimah. Tuan-tuan tanda, Ibnu Khuzaimah ni seorang ulama hadis bermazhab Syafi'i, tapi dia juga pegang dengan hadis. Kerana hadis Wabisah itu. Dan ada tambah hadis ini. Pada riwayat Ibnu Khuzaimah begini, ada riwayat lain kata la salata limun faridin khalfas safi. Maknanya Nabi kita selalu bersabda,
Tak ada, tiada sembahyang, mana tak sempurna solat. Sesiapa yang menunggal di belakang sah, maknanya orang solat seorang di belakang sah, tak sah mayat dia. Maknanya kena, tak boleh, kena mayat semula. Itu dia. Adapun mazhab Syafi'i, tuan-tuan kena ingatlah, bila kita mari mazhab Syafi'i ni, orang yang ikut mazhab Syafi'i kena ingat kesimpulan. Sembahyang seorang diri di belakang sah itu, maka iaitu makruh pada masa bersatu jenis. Apa yang satu jenis? Maknanya orang laki-laki ramah depan. Laki-laki ramah. Dia tapi dia tak masuk. Itu tak boleh. Tapi kalau dia ada tiga orang ya, imam, laki-laki seorang makmum, perempuan, tak ada masalah. Tiga orang, tiga sah. La haraja. Dia tak jadi masalah. Sebab orang laki-laki mana boleh duduk dengan perempuan belakang tu. Itu maksud dia satu jenis. Adapun apabila bersalah-salahan jenis, seperti seorang perempuan yang sembahyang ia dan tiada beberapa perempuan, mana orang perempuan ni tak ada orang, dia duduk seorang dia ya di belakang sah. Asalnya sah wanita ni belakang. Lama kita dulu ni ada kiri ada kanan kan. Jadi kita duduk belakang dia. Ataupun khunsa. Khunsa ni orang ada dua alat, dia tak boleh duduk sebelah laki-laki. Maka tiada makruh. Bahkan sunat pula yang demikian itu. Jadi tak ada masalah. Bermula dalil atas demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari An Abi Bakrata. Bukan Abi Bakrin, ada tak? An Abi Bakrah annahu dakhala wan nabiy sallallahu raki'. Seorang sahabat nama dia Abu Bakrah. Tuan-tuan yang rajin menulis tu deh. Nama dia Nufai' Ibnul Haris Abu Bakrah. Anak cerita banyak kali dah rasanya. Ini Abu Bakrah ni orang yang turun dengan tali di Taif. Itu Abu Bakrah. Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia masuk sembahyang berjamaah serta Nabi, padahalnya Nabi salah sedang rukuk. Faraka'a qabla an yasila ila saf. Apabila dilihatnya Nabi telah rukuk, maka rukuklah ia kemudian daripada mengangkat takbiratul ihramnya sebelum ia sampai ke dalam saf. Ayah kata Nabi apa ni, Abu Bakrah masuk masjid, Nabi duduk rokok. Jadi kalau dia mari depan, mungkin tak sempat rokok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pakai rokok selalu. Masuk masjid tu tengok Allahu Akbar, rokok situ hujung. Itu maksud dia. Mana maka manakala dilihat orang akan dia demikian itu, datanglah iskal di hati orang, adakah sah ataupun tidak. Sahabat tengok, pelik muni maya sore belakang ni, macam mana ni. Fazakaru zalika lahu sallallahu alaihi wasallam, maka menyebut mereka itu akan begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tahqiqkan hukumnya. Jadi nak pasti hukum sah tak sah Abu Bakrah ni, sahabat kata, ya Rasulullah, Abu Bakrah ni rokok ujung ni, macam mana nak buat. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan wala ta'u. Zadakallahu hirsan wala ta'u. Apa dia maksud dia? Maka sebenarnya Nabi kita mendoakan ke atas Abu Bakrah, kiranya Allah Taala menambahkan loba dan tamak engkau kepada khair, kepada kebaikan seperti ini, nak solat, nak rokok sekali dengan Nabi, tapi jangan kamu ulang buat yang demikian itu. Zadakallah hirsan wala ta'u. Jadi Nabi kata, mu ni Allah Ta'ala tambahlah semangat, tapi jangan ulang lagi. Lepas ni jangan buat. Kesimpulannya, Nabi tak suruh Abu Bakar ulang balik solat, sedangkan dia solat semayang, dia seorang dia di belakang saf. Jadi situlah mazhab Syafi'i kata, sah. Tapi ada kata makruh perbuatan itu. Jadi kalau ulama lain yang tak setuju, dia bantah ya. Nabi tak suruh ulang, tapi Nabi kata jangan ulang balik. Jangan ulang lagi. Ada bacaan kata wala tu'id. Mu tak payah ulang balik solat. Ada dua bacaan. Satu la ta'ud, maknanya mu jangan ulang lagi, jangan buat lagi macam ni. Satu lagi kata la tu'id, maknanya tak payah ulang balik solat. Solat tak perlu ulang. Hak-hak tadi kira sudah sah. Alhamdulillah. Tersebut dalam kitab Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj lil Syekh Al-Khatib Ar-Syarbini.
Dan apa, dan diambil faham daripada hadis ini akan tiada lazim, tak semesti ulang balik semula solat itu. Sebab apa tak payah ulang? Sebab Nabi tak suruh ulang. Dan bermula hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi itu menanggung ulama-ulama akan dia atas sunat. Jadi hak Nabi kita kata jangan solat belakang sah tadi, sunat elok, comel, molek, jangan solat seorang belakang sah. Kerana menghimpunkan antara dua dalil, sungguh pun begitu Imam Syafi'i telah mendhaifkan dia. Dia kata dhaif hadis tu. Dan ada katanya pada qaul qadim, jikalau sabit ia nescaya aku kata dengan dia. Mana pada pendapat qadim, Imam Syafi'i kata kalau sah hadis ni aku terima. Jadi terima boleh solat seorang di belakang tadi. Allahu a'lam. Baiklah. Masalah 225. Berdiri seorang diri di belakang saf, sah ke sembahyang? Dia mari ulang balik pula soalan. Tadi kita dah bincang dah. Sah ke tak sah sembahyang? Bagi ulama kata kena ulang balik, sah ke tidak? Hak kata tak payah ulang tadi Syafi'i, tak mikir dah tu. Memang sah dah. Kalau tidak kena ulang. Kata Qustallani, dan jikalau sembahyang seorang laki-laki itu seorang dirinya di belakang saf, nasaya sah sembahyangnya di sisi Syafi'i dan Maliki dan Abi Hanifah. Oh, tiga mazhab kata sah. Tetapi makruh di sisi Syafi'iyah. Ulama-ulama mazhab Syafi'i kata makruh, sah tapi makruh, perbuatan itu tak jamin. Maka bagi menghilangkan makruh itu, hendaklah dia masuk ke dalam sah jika dapatinya kelapangan. Jadi kalau kita tengok, kita duduk seorang, tengok-tengok, sah depan ni kok boleh lagi tengok masuk, maka kita kena minta izin, trek, masuk. Orang yang sah depan berjangka, kena buka sayap pula. Ni setengah orang ni bila kita izin nak masuk, dah. Ni buka sayap lagi. Aduh, tak masuk kita. Undur, kalah ke belakang. Jadi, kena buat kerjasama. Ta'awun wa ta'awanu alal bir. Tolong dulu kita. Tapi kalau nak teruk tak masuk, kita kata orang fit rapat sungguh-sungguh dah, macam mana nak buat? Tengok. Dan jika tiada kelapangan, hendaklah jurus seorang daripadanya. Maknanya kita duduk seorang dulu belakang. Kemudian takbiratul ihram, patut dia tarik orang. Anak kita di belakang dia Allahu Akbar, dia pegang seorang depan dia tarik ke belakang. Dan yang kena tarik itu pun hendak turut akan dia berdiri bersama-sama satu saf. Jadi orang yang kena tarik pun beri kerjasama lah, turun lah, bantu saudara kita di belakang sana, itu lebih baik. Karena itu, dan dipahamkan daripada makruh itu luput fadilat berjamaah. Mana kalau kita kata makruh semaya seorang itu sah tapi makruh, mengikut pendapat Syafi'iyah tadi, maka hilang pahala berjamaah. Sah tapi tak ada pahala jamaah. Jadi tak boleh 27, boleh satu juga. Kesimpulannya jangan buat, rugi jugalah pahala. Baik, di antara solusi, contohnya kita mari turun kereta sekalinya kita tu, kawan-kawan kita juga, 3-4 orang lagi. Ataupun kita turun kereta, ada pula orang berhenti motor sebelah, mana 2 orang. Kita masuk masjid, sah penuh. Boleh masuk seorang je lagi. Awak jangan masuk. Tunggu kawan tu seorang belakang, buat sah baru. Sebab apa? Kalau kita masuk, dia tarik kita. Jadi kita terus buat sah supaya tidak menimbul tarik-menarik. Sebab ada setengah ulama kata, tak boleh tarik orang depan. Sebab bila kita tarik, dia duduk sah yang kelima, jadi 6, kurang pahala dia. Jadi panjang perbahasan. Yang pentingnya daripada kita duduk dalam keadaan khilaf ulama dalam masalah mayat sorai belakang sah ni, baiklah kita tarik orang. Orang yang kena tarik pun sabarlah, walaupun aku duduk di sah yang kelima jadi yang keenam, atau 6 jadi 7. Kita kata mudah-mudahan menyelesaikan masalah sahabat kita yang ada. Jadi kena pekalah tengok, sah penuh ni. Kalau aku masuk muat seorang, tapi kawan kita tak muat, tunggu dia. Itu di antara apa ni, kepekaan kita kepada sahabat-sahabat kita. Wallahu alam. Tamatlah kita masalah solat seorang di belakang saf. Jangan buatlah. Kadang-kadang masyarakat kita ni tak peduli ya. Dia buat lembu kenyang je kalau kita panggil. Mari penuh depan ni.
Buat tak tahu. Orang agak terlebih dia maya sore. Maya sore ikut imam. Hak semaya RNA maya sore-sore itu cerita lain. Kita dah tegur lama dah tu. Itu penyakit lain pula. Penyakit pasal jenis individu dia panggil. Penyakit nafsi-nafsi. Tak mau solat berjamaah. Kita kata ini apa ni perbuatan yang tidak baik menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil satu masalah lagi. Kitab kita ni panjang 20 jilid ada ni. Ni baru jilid yang kedua baru ni. Masalah babu ma ja'a fi rajuli yusalli wa ma'ahu rajul. Mana ringkasannya masalah 226 ini. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis laki-laki yang sembahyang ia padahal bersertanya seorang laki-laki. Maknanya kita solat berapa orang? Yusalli ma'ahu rajul. Dua orang lah. Dua orang laki-laki. Macam mana dia nak susun? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, seorang sembahyang berjamaah dengan seorang laki-laki bersertanya, maka di manakah si makmum itu berdiri menurut imam? Mana kita mari dua orang ya, kita nak solat, kita nak duduk mana? Duduk belakang, tepi. Adakah membetuli belakang imam? Mana duduk belakang, jujur gini, imam depan kita belakang, ataupun berdiri di kiri ataupun di kanan? Ini soalan. Mana duduk mana? Belakang, kiri, kanan? Maka dengan hadis yang kita akan baca ini, dapatlah para ulama istinbat hukum itu daripadanya. Hadis 70. Kata Imam At-Tirmizi rahimahullah, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, sallaitu ma'al Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Katanya telah sembahyang aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam berjamaah sembahyang sunat pada satu malam yang telah tidur aku di rumah mak saudaraku yang bernama Maimunah, isteri Nabi. Kemudian aku lihat Nabi bangun sembahyang malam itu beberapa kali. Cerita dianya, Ibnu Abbas ni, mak cik dia, mak saudara dia nama Maimunah. Mak saudara dia. Jadi dia pergi tidur rumah Nabi. Kebetulan malam tu Nabi duduk giliran rumah mak saudara dia, Maimunah. Dia tengok Nabi bangun solat, lepas tu dia tidur balik. Lepas tu bangun malam, bangun balik, tidur balik. Akhir dekat nak subuh, Ibnu Abbas bangun nak pergi ikut Nabi, tahajud. Maka aku pun bangun mengambil wuduk sepertinya. Kemudian datang aku padanya kerana menjadi makmum. Faqumtu an yasarihi, maka berdiri aku daripada sebelah kirinya. Nabi berdiri sini, Ibnu Abbas pergi duduk di kiri. Kerana sangka aku sembahyang sunat, tiada berhajat berdiri sebelah kanan dan tiada mengapa berdiri di mana-mana pun. Ibnu Abbas kata, solat sunat ke ni? Boleh ya, kanan kiri. Nak duduk pun boleh. Jadi itu pada perkiraan dia. Maknanya pada kepahaman dianya macam tu. Apabila dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dakunya demikian, Nabi tengok Ibnu Abbas duduk belakang dia, dia sebelah kiri. Fa akhadha Rasulullah sallam bi ra'si min wara'i faj'alani an yamini. Jadi maka memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kepalaku dari belakangku, maka menjadi aku dari sebelah kanannya. Maka Nabi kita pegang kepala dia, dia tolak supaya duduk alik ni. Jadi Ibnu Abbas pun kesong mari di sini. Tukar posisi. Serta dipulaskan telingaku. Kena dia. Dipulaskan telingaku supaya jangan lalai lain kali daripada adab menjadi makmum. Ibnu Abbas pun kena belajar. Kalau dua orang jadi makmum, kena duduk belah kanan imam, bukan duduk di sebelah kiri. Atau dipulahnya itu kerana menyuka-nyukakan hatinya, kerana pada masa itu dalam di dalam malam, waktu malam. Maka Ibnu Abbas lepas pada solat, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sembahyang sunat berjamaah pun berdiri sebelah kanan juga? Jawab Rasulullah, na'am. Jadi dia tanya, solat malam pun kena belah kanan juga? Iya. Maka soalan itu jelaslah kepada kita.
Hadis ini, demikianlah panjang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada bab salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada bab qiraatul Quran ba'dal hadas. Mana dua-dua hadis ini ada dalam Bukhari Muslim. Mana hadis Ibnu Abbas ini sangat sangat sahih, sangat jelas, kita kata alhamdulillah. Dan juga telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya, kata Abu Isa, dan pada bab ini ada daripada Anas, katanya, dan bermula hadis Ibnu Abbas itu hadis hasan lagi sahih. Kita mengatakan para jemaah sekalian, hadis itu hadis sahih. Kenapa hadis sahih? Dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jangan takut. Masalah 227. Masalah 227. Makmum berdiri di belakang imam. Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi ahli ilmi daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu pokok tabi'in telah berkata mereka itu, apabila adalah seorang laki-laki serta imam, berdirilah ia di kiri kanan imam. Jangan duduk belakang, duduk kanan. Mana kita duduk tepi imam je, sebelah dia. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan pada hadis dalam masalah 225 itu menunjukkan bahawasanya tempat berdiri makmum yang satu dari sebelah kanan imam, dan bahawasanya hadis itulah juga menunjukkan seorang yang apabila berdiri sebelah kiri imam, nasaya diubah akan dia ke sebelah kanan, dan jikalau makmum itu tiada berubah, nasaya dipalingkan oleh imam. Maknanya kita suruh, kita isyarat dia sini. Dia tak pergi juga, pegang kepala dia tarik. Tapi kalau orang faham, dia tahu lah isyarat tu. Bola. Tak pergi juga, tarik. Itu kata Imam Nawawi. Sebab dia menyalahi SOP. Jangan bermudah-mudah kita dengan sah solat ni. Ini ibadat. Tak boleh kita kata, alah. Nanti solat asal kita ajar. Ni zuhur. Lah. Sekarang awak betulkan dia. 228. Masalah. Perbuatan yang sedikit dalam sembahyang itu tidak membatalkan ia akan sembahyang, sebagaimana tersebut dalam hadis pada masalah 225 tadi. Kep gerak tu, tarik, pusing. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya perbuatan yang sedikit itu tiada membatalkan sembahyang. Bergerak sikit tak batal. Kerana Ibnu Abbas berubah berdiri dari kiri ke kanan Nabi itu, berlaku ia dengan perbuatan sedikit, maka dengan sedikit itu tiadalah membatalkan sembahyang. Oh, sikit tak batal solat. 229. Makmumkan kanak-kanak, sahkah berjamaah? Makmum kanak-kanak, sahkah berjamaah? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan pada hadis dalam masalah 225 itu menunjukkan sahnya makmum kanak-kanak. Sebab Ibnu Abbas kanak-kanak lagi. Nabi dia mati, maaf, Nabi wafat umur dia berapa belah ya gitu. Maknanya muda lagi. Dan bahawasanya baginya tempat berdiri daripada imam itu seperti hukum orang yang baligh jua, jika seorang di sebelah kanan imam, dan sah berjamaah pada sembahyang yang bukan perdu. Jadi dia kata sah sembahyang jemaah pada sembahyang yang bukan perdu. Ada lagi timbul soalan lagi. Nabi malam ni solat malam, bukan solat fardu. Ibnu Abbas pergi solat berjamaah, Nabi tak suruh Ibn Abbas berhenti. Semua dia betul saf, kiri ke kanan. Maka timbul soalan, bolehkah kita, kita belajar dalam kitab musalli, belajar dalam kitab-kitab kita yang lain, kitab fiqah, bahasa Melayu, bahasa Arab kata, solat, solat yang dibenarkan berjamaah, solat raya, solat gerhana, solat minta hujan, solat tahajud, apa ni, tarawih pada malam Ramadan, tapi solat lain tak ada. Maka di sini para ulama, di antara Imam An-Nawawi rahimahullah kata, ya juzu lit-ta'lim, harus kita solat berjamaah, solat yang tidak disunatkan berjamaah itu untuk mengajar. Jadi oleh kerana Nabi nak ajar Ibn Abbas, maka dibawa. Tapi kalau nak jadi satu agenda tetap, maka itu perlu pada perbincangan yang panjang. Sebab solat ini tidak dianjurkan berjamaah. Tiba-tiba kita buat berjamaah setiap malam, setiap minggu, setiap masa, kita kata kita kena muhasabah balik ilmu amalan kita itu. Wallahu a'lam. Ini perbahasan para ulama.
Masalah 230, babu ma ja'a fir rajuli yusalli ma'ar rajulaini. Nah, kita lengkapkan perbincangan kita ni. Bab yang telah datang ia pada laki-laki sembahyang serta dua orang. Tadi sama seorang kena duduk belah kanan. Macam mau timbul lagi nak sama dengan imam ke undur sikit. Nah, jadi ada kata sama ya dengan imam. Lah, tapi ada kata undur sikit je. Bukan undur satu sejadah. Anda duk tengok masyarakat kita ni, kalau dia ambil sejadah imam sini, sejadah dia sini. Lah, kaki dengan kaki ya duduk. Undur sikit ya. Cukuplah tu. Jangan nak main undur sejadah panjang gitu. Yang ni pula dua orang, makmum dua orang. Jadi tiga orang semua, macam mana? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, sembahyang berjamaah bertiga orang bagaimana kedudukan makmum, maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, hadis 71, An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna thalathatan an yataqaddama minna ahaduna. Apa dia maksud? Maksudnya diriwayat daripada Samurah bin Jundub, Samurah bin Jundub katanya telah menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Allah kami bertiga sembahyang berjamaah bahawa mara kehadapan daripada kami oleh seorang dan yang berdua, dua orang belakang tadi berdiri membetuli belakangnya. Berdiri membetuli belakang maknanya kita duduk belakang imam. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan Jabir dan Anas bin Malik. Katanya lagi bermula hadis Samurah itu hadis gharib, dan bermula amal atas ini, atas makmum dua orang duduk belakang ini, di sisi ahli ilmi. Kata mereka itu, apabila ada jemaah itu bertiga orang, nasaya berdiri dua orang di belakang imam. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawasanya sembahyang ia dengan Al-Qamah dan Aswad, maka mendidik ia seorang di kanannya dan seorang di kirinya. Ha, tapi yang kita naknya duduk di belakang. Jadi ada kata imam duduk tengah, seorang kanan, seorang kiri. Ya, jadi dalam hadis ini dak dua imam ke depan, dua orang makmum ke belakang. Ha, jadi ataupun kita buat lalulah. Ha? Jadi alhamdulillah jelaslah kepada kita susunan saf. Apa ni hadis ni gharib, kata Ibn Arabi sanad dia dhaif. Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan kita. Tiga kategori solat tak boleh duduk seorang belakang saf. Kalau kita dengan imam, kita kena duduk sebelah kanan dia, undur sedikit je. Kalau dua orang, undur ke belakang, imam depan. Jangan duduk main ikut ukuran sejadah itu lah. Dan insyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Masalah 231, babu maja'a fir rajuli yusalli wa ma'ahu rijal wan nisa. Bab solat di makmum dia ramai, laki-laki ada, wanita ada. Bagaimanakah susunan sahnya? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.